25 Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan lanjutin tilawah kita di masih di lembar ke-6. Kemarin ke distract, jadi lembar ke-6-nya baru satu halaman. Sebelumnya saya pengen sharing sebuah kisah. Ketika suatu hari Nabi SAW lagi kayak jalan-jalan gitu, lagi hangout. Tapi hangoutnya Nabi tahu gak kemana? Hangoutnya Nabi itu ke surga. Jadi kalau kita hangoutnya ke taman, ke mall, ke perpustakaan, ke tempat main, bareng dengan geng, bareng dengan keluarga, Nabi SAW hangoutnya ke surga, bareng dengan sahabat Nabi banget, orang yang terdekat sama Nabi, kayak bestinya Nabi banget, yaitu Jibril alaihissalam. Ketika Nabi lagi di surga, Nabi tiba-tiba mendengar suara derap langkah kaki orang yang lagi jalan-jalan di surga. Jadi kayak kita misalnya lagi jalan tuh terdengar dengan jelas suara sendalnya. Terus Nabi nanya, "Ya Jibril, ma hadhil khasykhasyah?" Wahai Jibril, ini langkah kaki siapa? Tiba-tiba Jibril mengatakan, "Hadza Bilal." Ini adalah langkah kaki Bilal. Pas Nabi pulang dari surga, beres hangout, Nabi ketemu dengan Bilal di masjid. Langsung Nabi nanya, "Ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah?" Ya Bilal, dengan apa kamu menyusul aku ke surga? Maksudnya, aku ke surga, kamu udah duluan ada di sana dengan suara langkah kaki kamu. Bima sabaktani ilal jannah? Maksudnya, amal apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu amal yang saya dawamkan, yang saya dawamin, yang saya lakuin setiap hari itu dan gak pernah tinggal adalah berwudu. Setelah selesai berwudu, saya sholat 2 rakaat. Ternyata kata Nabi, inilah yang membuat Bilal sabaqani ilal jannah. Di sini kita jadi semakin yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah tuh suka banget, cinta kepada orang yang bertaubat dan suka atau cinta kepada orang yang bersih atau yang membersihkan diri. Sehingga teman-teman yang pengen dicintai Allah, pengen menyusul Bilal ke surga, yuk kita dawamin wudu. Wudu itu amalan yang paling ringan karena Islam itu senang dengan kebersihan. Jadilah orang yang selalu suci, bukan hanya bersih tapi suci. Artinya sewaktu-waktu kalau kita meninggal, meninggal dalam keadaan suci. Jadi kalau orang meninggal itu disucikan dengan dimandikan, kita bahkan sebelum dimandikan udah suci. Sehingga Allah SWT memberikan kita keistimewaan seperti Allah kasih buat Bilal, yaitu Bilal mendahului Rasulullah SAW ke surga. Bukan berarti dia lebih duluan masuk surga, enggak. Maksudnya cepat banget gitu masuk surganya. Itu cerita keren banget menurut saya. Hanya dengan berwudu, hanya dengan bersuci, udah gitu kita sholat sunnah 2 rakaat, usahain kita gak pernah hilang suci, kesucian, kesucian. Hilang kesucian. Apa sih? Usahain kita tuh dalam keadaan suci terus gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Lagian kalau di Indonesia kan enak ya, soalnya gak ada musim dingin. Jadi wudu tuh gak bakal bikin kita kayak terlalu kedinginan. Ataupun kalau agak dingin bisa pakai air hangat. Yang jelas usahain kita selalu dalam keadaan suci gitu, supaya malaikat senang sama kita, pastinya Allah senang sama kita, dan mendapatkan keutamaan seperti Bilal masuk surga, sehingga langkah-langkah kaki kita terdengar di dalam surga oleh penduduk-penduduk surga. Sekarang kita lanjut tilawah ke ini, jangan sampai ke balik lagi ya, saya hitung dulu.
kemarin ayat berapa ya? Sampai 83. Sekarang 84. Oh ya, ini hari ini saya sarapan pakai madu sama korma. Ini minuman kesukaan Nabi, ini adalah makanan kesukaan Nabi. Sebagiannya pencitraan, sebagiannya lagi beneran. Nih kormanya lagi dimakan, tapi diberhentiin dulu sama Rifat gara-gara mau rekaman. Nanti kita lanjutin. Sekarang kita tilawah Al-Baqarah ayat 84. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. Teman-teman semuanya, saya juga pengen ngucapin terima kasih untuk semua teman-teman yang udah subscribe dan udah nge-like video-video yang ada di channel saya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat tim kreatif juga untuk selalu bersiar lewat channel YouTube dan sosial media, dan mudah-mudahan aktiviti kita di pagi hari ini berkah ketika kita selalu mengawali pagi kita dengan tilawah Al-Quran. Jangan hanya pas ada tayangan video saya dawamin, coba kita sama-sama programin diri kita, jadikan kayak habit atau lifestyle kita bahwa anak muda Islam itu pertama selalu jaga wudu. Usahain jaga wudhu, jaga kebersihan dan kesucian. Kedua, kita coba awali hari kita walaupun dengan 1-2 ayat, tapi mulailah pagi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Oh ya, buat yang udah komen di channel saya, mohon maaf kalau nggak kebales, tapi insya Allah kebaca semua. Dan thank you untuk yang udah support lewat komen supaya jadi penyemangat juga buat saya pribadi dan teman-teman kreatif di sini. Ada Ibnu, ada Rifat, ada Inong, and geng. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan kebaikan di sisi Allah SWT, dunia dan akhirat. Dah.